صلاة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن القواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل ما صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس ونفس بعدد كل ما صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن القواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى في كل لمحة ونفس ونفس بعدد كل ما صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن القواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس ونفس بعدد كل ما صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن القواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس ونفس بعدد كل لمحة
ما أقول لك اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن القواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل ما أقول لك اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن القواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل ما أقول لك اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن القواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل ما أقول لك اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن القواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل ما أقول لك اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد
Katanya pengarang rahimahullahu ta'ala berkata Syekh Abdul Somad Al-Falimbani dalam kitab dia Hidayatus Salikin fi suluki maslakil muttaqin, sehinggalah perkataan beliau, dan setengah daripadanya sekata. Lalu ni kita duduk kecek mengenai adab bersahabat serta orang yang berkenalan dan orang yang tiada berkenalan-kenalan daripada umum segala muslimin. Adab dengan orang yang kita kenal dan orang yang kita tidak kenal. Nah. Dan setengah daripadanya, daripada adabnya, apabila engkau lihat daripada mereka itu kemuliaan, tengok daripada mereka itu kemuliaan dan kebajikan, maka mengucap engkau syukur akan Allah Ta'ala. Kita tengok orang dapat kemuliaan, orang tu orang hebat, orang tu orang baik, orang tu begini-begini, maka hendaklah kita mengucapkan alhamdulillah. Jangan ada rasa iri hati, jangan rasa berdeki, jangan rasa gapo-gapo. Lo ni sama-sama ahli agama pun berdeki juga. Kok orang lain tu tak sedok kira, ahli agama. Ada setengah tu sama-sama orang alim, sama-sama tok guru pun berdeki. Berat. Kalau orang luar tak sedok kira, orang yang tak belajar tak sedok kira, orang yang belajar, orang duk mengaji kitab tasawuf pun berdeki. Maka apabila kita tengok seseorang tu ada kemuliaan, maka hendaklah engkau bersyukur kepada Allah Ta'ala, ucap alhamdulillah. Dan apabila engkau lihat daripada mereka itu kejahatan atau berbuat kejahatan akan dikau, maka engkau serahkan kepada Allah Ta'ala dan engkau pinta kepada Allah Ta'ala supaya dijauhkan daripada yang demikian itu. Kalau orang kita kenal ataupun orang kita tak kenal saat ni orang jahat, orang buat kejahatan, tak secara dia suruh Tuhan kata. Lalu ni nak baiki orang jahat, akhir sekali kita jadi jahat. Nak baiki orang jahat, mu ni tak pakai, mu tak seduduk sini, kita duduk sini pula. Kita duduk sini pun kita jadi jahat juga. Tak jadi apa juga. Asal nak baiki orang, akhir sekali kita pula jadi punah. Dan jangan engkau tempelak akan mereka itu dan jangan engkau kata bagi mereka itu, mengapa engkau tiada ketahui akan martabakku? Aku si fulan anak yang alim lagi mempunyai kelebihan. Dia kata apabila orang tu buat jahat, pertama mu jangan tempelak ni menganying, memperli lah, perli mereka itu. Dan jangan kamu kata, mu tak tahu dah aku ni siapa dia, keturunan orang alim, keturunan gapo, keturunan gini, gapo dia, apa semua. Bapa mu dah buat gini. Kerana yang demikian itu perkataan orang yang jahil lagi orang yang kurang akal. Dan yang terlebih sangat kurang akal itu, iaitu seorang yang menyucikan akan dirinya dan memujikan diri dia. Maka orang duk tengok jahat, orang jahat, tiba-tiba kita duk ayat, tak tahu aku keturunan Gabriel. Lepas tu, apa cara Gabriel, dia mau keturunan Gabriel. Ya, dia mau jadi sungguh duk ayat cerita, dia mau wali kau Gabriel. Tak cara. Tidak kau bodoh perkataan lagu tu. So, kedua, kita sendiri pula ayat kelebihan kita.
menyucikan diri kita. So masalah juga. Nah, jadi benda itu tak memberi kesan gapo-gapo, tidak memberi apa-apa kelebaikan pun. Nah. Dan setengah daripadanya hendaklah engkau apabila hadir serta mereka itu mendengar akan barang yang dikata oleh mereka itu daripada segala perkataan yang benar, maka hendaklah engkau tulikan telingamu itu daripada mendengar perkataan yang keji dan yang batil. Kita apabila saing dengan orang, biasalah nak dengar lagu mana, tak semua benda tu betul, tak semua apabila kita dengar tu benda tu molek belakang. Maka apabila benda tu molek, kita dengar. Kalau benda tak molek, waklah tak dengar lagu tu lah. Nah, duduk dengan orang ni payah. Nak kawal, kalau nak duduk dengan orang lah. Kalau kita tak selesai dengan orang, duduk dalam rumah, jadi kera sumber, orang tua panggil, tak apa. Tetapi apabila kita duduk dengan orang, apabila duduk dengan orang, maka keburukan kita, kita tak sedar cara. Puasnya gitu saja. Nah. Dan setengah daripadanya hendaklah engkau mengata akan kebajikan mereka itu. Mengata. Betul? Sama tulisnya. Dan setengah daripadanya hendaklah engkau mengata akan kebajikan mereka itu dan diam daripada kejahatan mereka itu. Benda molek kita riak, benda tak molek kita diam sahaja. Dan kata Imamul Ghazali rahimahullahu taala, wahzar mukhalatata mutafaqqihati zaman la siyama al-mustaghilina bil khilafi wal jidali, wahzar minhum fa innahum yatarabbasuna bika bihasadihim raiba manun wa yaqta'una 'alayka bizunun wa yatawamazuna wara'aka bil uyun wa yuhsuna 'alayka 'asharatika fi 'ishratihim hatta yajbahuka biha fi ghaizihim wa munazaratihim. Katanya Imam Ghazali, takutilah olehmu akan bercampur dengan orang yang baru belajar ilmu fiqh pada zaman ini. Imam Ghazali beri penerangan, beri nasihat supaya kita jangan dok saing sangat dengan budak-budak baru belajar. Lagu mana yang nak ayat? Orang ni kalau mula-mula nak belajar, seru aling tu lebih. Minat nak take orang hak ni. Minat nak take orang hak ni. Hati tak bersih lagi. Tapi nampak supaya tu pekoh dah. Nah, gaya tu tak sekira lah. Nampak macam aling ulama dah. Gi kedai kopi tu gak. Nah, sebeh naling kau orang tengok. Sebeh naling makan kedai kopi. Kecek jahit okey. Tapi nampak macam ada ilmu juga sikit-sikit. Imam Ghazali kata berhati. Orang kalau dia aling tak apa. Muka dimo ni. Orang tengok nak mabuk-mabuk ni. Nah. Orang tengah duduk koyak-koyak ni. Baru belajar ilmu fiqh pada zaman ini. Zaman dia. Zaman dia ni 900 tahun dah Imam Ghazali ni. Dia kata berhati sikit dengan tok fiqh lagu ni. Dia minat lagi ngaji tapi lagu tu lah. Nah. Ada tu tak ngaji lah mana pun duduk pondok. Duduk ceramah, duduk gapo ya. Nah. Munggu dia tu pandai kecek tu gak. Pandainya tipu orang letak serbel, letak jubah tu gak. Ya, saudara-saudara tak ada apa dah. Jahil tu okey, malu kot tok guru saja. Suhur kata duk pondok ni, suhur kata duk pondok ni, apa jahil sebenarnya tak ngaji apa. Nah, putuk kayu pun tak tahu. Istimewa pula orang yang masyhur dengan belajar ilmu khilaf. Pendapat ni, pendapat ni, hak ni, dalam fiqh, dalam tauhid, dalam gapo. Ha, apa? Ia jadi masalah mula-mula lah. Dia orang sampai peringkat atas tak apa. Yang muka dia ni jadi pening mula-mula. Nah. Ha. Yakni pada belajar masalah bersalah-salah ulama dalamnya. Belajar ilmu khilaf. Benda khilaf duduk bahah. Duduk gapo. Dia duduk gapo. Nah. Kalau orang yang menimbulkan kekeliruan, kita kena jawab. Bukan kata orang jenis minat nak berdebat, nak gapo. Nah.
Kalau hok minat berdebat tak molek. Ni Imam Ghazali kata, apabila rasa ada ilmu sikit mula nak berdebat dengan orang. Mula nak curi orang. Neh. Ah, ambo aswaja. Ah. Siapa dia berani lawan ambo berok-berok minatlah berdebat. Neh. Maka orang lagu ni tak berapa nak boleh saing sangat. Katanya Imam Ghazali. Apa dia ada sebab lepas ni akan sebut. Neh. Duduk salah, duduk kaluk dengan belajar ilmu hok khilah-khilah lagu ni. Benda lagu ni saja perbahasa dan ilmu jidal, ilmu berdebat, minat sungguh berdebat, ilmu baru baru berdebat yakin dengan so pendapat. Apa belajar banyak lagi, oh malunya saya benda ni ada pendapatnya, kitab mazhab kita sendiri rupanya Allah malunya neh. Ah suka jangan gaduh nak berdebat, tetapi benda ini biasa berlaku kepada orang mula-mula nak belajar memang jadi lagu ni tu. Tak boleh tengok salah sikit berok-berok. Tengok semaya dok erok lagi tu imam. Tak imam gapo dia. Tengok tu bila lalu kau ke salah tu bila tu imam salah tu bila lagi-lagi. Yakni pada belajar ilmu yang membawa kepada berbantah-bantah, berbalah-balah di dalam masalah ilmu. Maka mereka itu menanti. Ha ni. Apabila perangai suka berdebat ni lagu mana? Dia akan jadi lagu ni. Mereka itu menanti dan mengintai akan dikau akan sesuatu kesalahanmu. Ha, mula nak jadi. Ya puah dah okey? Ya puah dah saja bahawa berdebat yang mula nak cari kesalahan orang. Okay? Orang tak suruh kira, orang tak cek video, orang tak react, orang tak gapa dia, orang tu tak suruh kira tu. Habis video ambohnya tengok. Oh, pakai laku dengan belakang kutu ke? Ya. Yeah. Oh, dia kata tengok video lain tak ada. Tengok video hamba lah. Mudah. Eh. Ha. Duk ita. Nak kata tak mengaji, ada asah juga. Nampak macam mengaji. Tapi lagu tu perangai. Cari-cari kesalahan. Dan kesusahanmu. Cari kesalahan kita. Dan cari kesusahan kita. Yang datang akan dikau pada masa itu. Segala masalah, segala kesusahan. Kerana sebab hasad mereka itu akan dikau dan memutuskan mereka akan keadaanmu itu dengan sengka mereka. Nah, sama-sama ustaz, sama-sama ahli sunnah wal jamaah duduk kritik oni. Oni kritik oni. Ngajar tahu. Dia ahli sunnah wal jamaah juga abu tak ahli tak lagi lah mano dia tu. Dia tu tahu ngaji juga tapi tahu pekoh tak jadi apa. Dia tu nampak itu tapi tauhid tak maham. Banyak kek. Yakni apa? Ada maksud tu. Nah. Yakni memastikan mereka itu akan mengetahui akan kejahatanmu dengan sengka mereka itu. Maka dia pun tengok video kau ini. Oh, hamba royak dah. Setara ni ya kawan dia. Benda lagu ni. Sekor saja. Nah. Maka dia hok nak marah dah, hok nak sekolah lama dah. Oh, tengok video ni pula. Perok, kohalah. Maka benda-benda lagu ni berlaku kepada orang belajar. Tengok kita tengok lah ni. Hok duk react pun kadang-kadang orang mengaji juga. Dia kata, dan mengisyaratkan mereka pada belakangmu itu dengan mata mereka akan kejahatanmu dan kesalahanmu. Depan molek, belakang, tengok dengan mata. Set ni lah. Suhu ni, set ni. Eh. Pakai tengok dengan anak mata. Nah, pelik-pelik kata. Sebeh duk tekuk lah. Misal contohnya. Nah, pakai duk tengok dengan anak mata. Dan menghinggakan mereka itu akan bilangnya segala kejahatanmu. Maka dia tiap-tiap hari duduk bilang kesalahanmu. Tiap-tiap masa duduk cari kejahatanmu. Di dalam engkau bercampur dengan mereka hingga membangkitkan mereka akan kejahatanmu itu pada hadapanmu pada ketika marah mereka itu. Dan apabila-bila kita tahu dia nak marah kita, apabila kita balah. Dia orang baik mana? Balah saing. Masa saing ke? Masa saing tak apa. Dia balah. Dia yang cerita berlaku. Ambo-lamo dah tak puas dengan dia. Ah, tak puas hati dengan dia. Orang duduk kacik. Ah, tahu dah lah dia sebenarnya lagu ni. Dan ketika munazarah mereka itu di dalam masalah akan dikau. Munazarah ni berdebat sama ya. La yakbaluna laka asratan wa la yaghfiruna laka zallatan wa la yastaturuna laka auratan. Lagu mana perangai dia? Tiada memaaf mereka kesalahanmu.
kita berlaku salah dengan saing kita, tak maaf. Nah, tiada mengampuni mereka bagimu akan dosamu. Kita berlaku salah, tak simak maaf. Nah, buat macam besar sangat dosa kita, kesalahan kita. Nah, ay, salah laku ni besar ni kena gini. Dan tiada menutupi mereka akan auratmu, yakni tiada menutupi akan aibmu. Apabila dia balas, dia sebut berlaku. Dan membesar-besar ke benda yang kecil. Dan tak si tutup kesalahan seorang saing. Wa yuhasibunaka ala nakiri wal kitmiri wa yahsudunaka alal qalili wal kasiri. Dan menghisap mereka akan dikau atas nakir, yakni lubeh biji kurma. Maknanya benda haluh pun dia perhati juga. Nah, masalah kain sebar pun gaya-gaya gepah. Masalah pakai jubah pun gaya-gaya gepah. Masalah serbel pun gaya-gaya gepah. Ikat serbel petok sikit. Jauh jadi masalah benda kecil sangat. Dia kata besar biji kurma. Ya, lubeh biji kurma. Nakir maknanya lubeh biji kurma. Biji kurma tu ada lubeh kan? Dan kitmir, yakni kulit biji kurma yang nipis. Kita makan wak kurma sebelum sapa butir tu, dia ada macam kulit selaput. Nak kata benda nipis pun, dia mau ambil perak, ambil sana juga. Nah, kata-kata biasa pun, dia mau sungguh juga. Nah, buat apa? Nak cari kesilapan. Hak tu, hak kalau salah. Hak tak salah pula ni orang cari juga. Nak suruh biar jadi sapa salah. Nak erok kot jadi sapa salah. Ha, lepas tu dia ayak kata benda ni salah. Ha, nak kata tu. Iaitu ibarat daripada suatu yang sedikit, dan dengki mereka akan dikau atas suatu yang sedikit dan banyak. Sedikit pun salah, banyak pun salah, ngajar pun salah, tak ngajar pun salah, tegur pun tak salah, tak tegur pun salah, serba salah berlaku. Nah, wa yuharriduna alaika ikhwana bin namimah wal ghibah wal buhtan. Mereka itu dan menyuruh mereka itu atasmu akan saudaramu akan mengadu-ngadu, mengupak dan berdusta. Maka dia ajar kepada kita pula, jadi perangai tak berjuruh, mengadu-ngadu, balah ke orang, pelaga orang ni, pelaga ustaz ahli sunnah jemaah ni, pelaga ni, pelaga ni. Mengupak kecek keburukan dia, berok, kecek nipu pula. Bagi tak yakin, kecek pula. Wa in radu fa zahiruhumul malak wa in sakitu fa batinuhul hanak. Jikalau reda mereka itu akan dikau, maka zahir mereka itu pada perkataan dan kelakuan sangat kasih akan dikau. Dia kata orang lagu ni napuk ya juru manis mulut, tetapi zahir sahaja. Dan jikalau marah mereka itu akan dikau, maka batin mereka itu murka akan dikau, lagi dendam akan di dalam hati. Nah, berarti tai molek pun tak puas hati juga, tai marah tak sedap kira. Zahiruhu musiyab batinuhu ziab. Zahir mereka seperti kain lembut ya, sejuk ya, menutup ya, tetapi batin mereka seperti ziab harimau. Nah, batin mereka, oh janganlah. Haza hukmu ma qata'at bihi musyahadatu ala aksarihim illa man asamahu Allahu ta'ala fasuhbatuhum khusran wa ma'asharatuhumul khuzlan. Haza hukmu man yuzhiru laka sadaqata fa kaifa man yujahiruka bil adawah. Qala al-Qadi Ibnu Ma'ruf rahimahullahu ta'ala, fahzar aduwaka marratan wahzar sadiqaka alfa marrah. Nah, artinya yang diputuskan dengan musyahadah, yakni dilihat dengan mata kepala pada kebanyakan mereka itu. Katanya Imam Ghazali, golik perangai mereka lagu itulah standardnya. Melainkan orang yang dipelihara akan dia oleh Allah Ta'ala. Kecuali orang memang juru sungguh. Orang nak saing dengan kita ni, rezeki. Kalau hak juru sungguh, alhamdulillah. Tetapi kebanyakan perangai lagu tu. Tak balas tak apa. Terah agak saing.
Cuta lagi saing dengan siapa-siapa dia. Hok kata nak saing dengan kita. Taing tak balah tak apa. Taingnya balah. Habis mok nikah dia sebut. Ambo yak dulu mula-mula saing lagi. Mula-mula saing dah pulak. Oh, ingat mula-mula saing dulu baik. Dok, tak puas hati yak dulu lagi. Oh, berok. Ampun lah pulak. Maka bertaulah dengan mereka dapat kerugi. Dan serta dengan mereka itu dapat celah. Tak ada pedah pun duduk dengan mereka. Inilah hukum orang yang menzahirkan akan berkasih-kasih. Hak ni setara orang nak baik dengan kita, dia kata. Maka betapa pula seorang menyatakan akan dikau dengan berseteru. Apatah lagi kalau orang sebut, aku balas kamu, aku tak suka kamu, aku benci kamu. Nah, aku kata mu ni bid'ah, aku kata mu ni kafir, aku kata mu ni kesembah kubur. Aku. Apatah lagi dengan orang lagu tu, lagu mana perasaan di hati dia dengan kita. Orang yang menzahirkan saya kita pun ada masalah. Apatah lagi kalau orang secara jelas hoyak kata kita nak, ia nak balas dengan kita, ia nak gapo dengan kita. Nah. Berkata Qadi Ibnu Ma'ruf rahimahullahu taala, dia kata, takutilah olehmu akan seterumu, yakni musuhmu sekali. Berhati-hati dengan musuh sekali. Ni musuh kita sekali. Tetapi takutilah olehmu akan kekasihmu, saingmu itu 1,000 kali. 1,000 kali. Kalau saing kita biasa makan dalamnya saing. Kalau musuh kita jaga-jaga awal lagi. Air musuh ni. Dia wi makan kita tak makan lah mana. Dia ajak pergi mana kita tak pergi lah mana. Bapa musuh. Tapi saing kita rasa selamat. Hok banyak makannya saing. Hok wi racun, musuh tak wi racun. Saing hok dak wi racun, hok dekat-dekat. Hok orang kita percaya hok dak wi racun, hok dak wi gapo, hok dak wi makan, hok dak wi neh, hok dak menggagalkan perancangan, hok dak gapo dia. Hok tahu segala rahsia kita, hok dedah ke gapo dia. Ha saing. Maka katanya dia, kalau dengan musuh kita kena berhati sekali. Tapi kalau dengan saing, 1,000 kali kena berhati. Dah duduk dekat semacam dengan kita. Nah. Setengah daripadanya bahawa engkau perdapati akan kekasihmu. Dan akan seterumu itu dengan muka yang manis. Dan perkataan yang baik, lagi lemah lembut, lagi redha dan tawaduk. Dan dengan tiada menghinakan dia yang dicela oleh syarak dan ta'zim, akan dengan tiada takabur. Nah. Setengah lagu mana pas kita nak lagu mana berdepan dengan dia? Ah, buat standard lah. Jaga akhlak kita, mulut kita jangan dok kata ke dia. Akhlak lemah lembut kita, tawaduk kita jangan dok kata gapo dia. Ah, tu cara nak menghadapi orang lagu ni. Cekak kita orang nak mari saing dengan kita. Kita mesti saing dengan demo. Ah, berat lagu tu. Amo nak saing dengan demo lah. Ah, jangan tak perlu saing dengan demo. Ada ke kecek lagu tu tak guna siapa. Maka sengih-sengih kita pun. Nah, demo kata nak saing, kita mari nak saing lah. Nah. Demo masuk ke gapo dia, demo nak kepentingan ke gapo dia tu suku pasal. Tapi cara kita. Setengah daripadanya hendak engkau jadikan segala perbuatanmu itu pertengahan. Ah, kalau saing jangan rapat sangat. Jangan jauh sangat. Pertengahan. Nak baik sangat, jangan terlalu baik sangat. Kerana orang lagu ni bahaya. Lainlah hok kita ngaji dah. Saing ada banyak peringkat. Saing hok betul-betul, saing hok jare-jare, saing hok seminggu sekali. Saing hok betul-betul neh. Saing hok wak lolok-lolok nak saing macam-macam. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairul umuri awsatuha. Yang terlebih baik daripada segala pekerja pertengahan, jangan terlalu rapat sangat, jangan terlalu menaruh harapan. Orang rapat dengan kita setara mana pun, jangan kita seruh ke semua hati kita kepada dia. Nah. Orang rapat sungguh dengan kita. SU kita, PA kita kau dia. Ha, jangan bui semua kata. Kerana lagu ni. Dan setengah daripadanya jangan engkau melihat akan suatu itu dengan hujung kedua matamu. Benda tu pertama jangan tengok dengan hujung mata, jangan buat tak sungguh. Kadang-kadang benda-benda penting ni kena buat sungguh, jangan buat tidak sungguh.
Dan jangan engkau banyak ke akan berpaling ke kiri dan ke kanan dan ke belakang. Dan jangan engkau berhenti pada perhimpunan orang banyak pada ketika engkau berjalan. Ha, ni bagai bahaya berlaku ni. Tapi lo ni nak kata lagu mana? Nah, gimana orang ramai berlaku? Lainlah gapa-gapa dia. Dan setengah daripadanya itu apabila engkau duduk di hadapan orang banyak, maka jangan engkau membesarkan dirimu. Jangan tunjuk besar, jangan nak suruh orang siung tangan. Jangan duduk depan majlis. Nah, oh, majlis suka duduk depan. Tak ada kata nak duduk belakang. Ni perangai tak juru-juru. Gi masuk majlis duduk depan selalu. Buruk. Mudah nak kecek kamera orang pukul gambar depan muka dia. Mudah. Nah. Jadi minat sangat duduk depan sangat jangan. Tu antara benda membesarkan diri suka duduk depan. Kerana duduk depan ni biasa orang besar-besar ya. Orang kecil duduk belakang-belakang. Maka kalau orang suka duduk depan, rasa layak duduk depan, maka orang itu membesarkan diri, katanya ulama. Saya tidak rasa lagu tu pun. Tetapi orang nampak lagu tu. Maka hindarkan daripada perbuatan yang menampakkan membesarkan diri. Nah, gaya tak sedap kira. Nah, dalam majlis, gaya dia paling bisa sekali. Gaya dia paling hebat sekali. Nah, kalau dia ikhlas, tak apa. Kalau tak ikhlas, kak, katanya Imam Ghazali lagu ni lah perangai dia. Nah. Biasanya kita boleh detect, kita boleh kesan. Orang kalau semata-mata nak membesarkan diri, kalau betul-betul orang kita boleh nampak. Gaya pergi air itu lain dah. Astaghfirullahalazim. Baca ayat kursi nak pergi air. Bisa terlajuk. Dan hendaklah engkau pelihara akan tanganmu daripada engkau. Gapa tu? Gapa dia tu? Tulis gapa dia? Tanganmu itu daripada engkau. Itu tulis gapa dia tu? Takut kita anak tak jelas ya. Panjang ke? Buat gini. Gapa dia itu tulis tu? Dia tulis gapa? Panca ke akan pada hadapi orang banyak. Maksud dia lagu ni. Makruh dalam masa kita buat lagu ni. Ne. Gini tak apa. Gini tak apa. Gini tak apa. Gini makruh. Ne. Dalam masa kita dipanggil tashbik. Dan jangan engkau main-main akan janggukmu itu. Dengan tanganmu pada hadapi orang banyak. Ni kita nak kata guano gaya. Nak suruh nampak ganas ke? Nampak macam mikir masalah umat. Padahal duk mikir petis misalnya. Lagu mana? Nampak macam wali apa duk main pergi janggut lagu tu. Maka Imam Ghazali kita dalam kitab-kitab sebut gaya-gaya yang menunjukkan gaya orang tak suka. Jangan buat depan orang ramai. Jangan suka duduk depan. Jangan buat nampak macam ganas, nampak macam duduk pergi janggut, duduk mikir kau gapo dia. Maka benda-benda tu mengurangkan ke. Molek kita tak siwi orang kecek mengenai kita duduk dalam majlis siap, tunduk siap, tak kecek tak wakaf. Hak tu moleknya yang nak oyak katanya. Nah. Supaya mudah kita nak bermuamalah dengan orang, jadi tak ada masalah dengan kita. Jangan engkau main-main akan cicingmu. Allah Rabbi. Main cicing. Nah. Cicing dekat penuh. Jari gerung orang tengok. Ni tok guru kau tak bomoh lagu ni, besar lagu mana cicing. Nah. Sama dengan besar dengan uah jari. Itu dengan tanganmu pada hadapi orang banyak. Allah menaling kena cicing hok zamruk kok. Cicing delimu harga maha hok 16 ribu, 25 ribu sebetul. Nah, dah tunjuk-tunjuk. Menaling orang. Okay. Jangan engkau menyelati akan kakimu dengan tanganmu pada hadapi orang banyak. Lagu mana Kakimu dengan tanganmu pada hadapi orang banyak. Lagu mana menyelati ni? Duduk lagu ni berkali. Ni duduk kaki akak gini duduk gini. Nah. Duduk kaki akak ni, tangan duduk lagu ni. Maknanya kita katakan perbuatan yang menyebabkan orang tak suka tengok. Lagu tu. dan jangan engkau masuk ke akal jarimu kepada lubang telinga di hadapan orang. Perbuatan tak senonoh. Nampak? Depan orang ramai
buat perbuatan-perbuatan yang pelik lagu tu, maka orang tak suka. Dan jangan engkau banyak berludah-ludah depan orang ramai. Ni hak penting, mudah kita nak sebut. Duduk depan orang, jangan buat benda menyebabkan orang tak suka. Dapat dia, dia sebut macam-macam lah. Hak molek je lah ke mana? Duduk molek, buat macam biasa. Tak setuju. Duduk tu, duduk pada tengok. Duduk dalam majlis orang. Orang pun tak marah kat orang. Jangan duduk tengah jalan, mungkin duduk lagu di tengah jalan. Kata gilah, tak segi, tak sahuh lah. Jadi masalah juga. Jadi duduk hak tepat tak mengganggu orang dah. Tak menyebabkan orang rasa tak selesa dengan kita. Dan membuih ingu. Oh, pelik sungguh. Dan jangan engkau banyak ke menghalau lalak daripada mukamu pada hadapan orang. Duk main. Jadi kaluk pula. Program nama. Jadi pelik pula. Jadi buat standard biasa duduk dengan tenang lah tu. Dan jangan engkau banyak geliak. Mengeliak. Deh. Jangan banyak geliak. Duk main. Kelekah. Kelekah. Dapat orang. Tarik kelekah. Pegang palo lipat kelekah. Kelekah. Ha, jangan. Tak buat apa molek lah tu. Dan menguak. Betul menguak. Betul menguak. Pok kita tak menguak langsung. Pok kita tidur langsung terung. Ha. Bukan kata menguak ni. Tak sahur lagi. Pok kita pakai tidur tak menguak. Apa? Menguak. Tak aja menguak. Pakai tidur lalu. Dihadapi orang. Okay. Dan di dalam sembahyang dan lainnya. Ni benda-benda mudah kita nak sebut. Adab berhadapan dengan orang ni. Jangan buat benda-benda yang menyebabkan orang tak selesa. Tangan jangan banyak buat geruk. Jangan tunjuk sangat benda di tubuh kita. Gapo-gapo dia. Nah. Setengah daripadanya hendaklah engkau jadi ke akhir kedudukanmu itu memberi petunjuk akan perbuatan yang membawa kebajikan kepada orang dan hendaklah segala perkataanmu itu beratur. Kena jaga perbuatan kita, kena jaga perkataan kita. Perbuatan kita orang tengok boleh buat panduan. Dia deh, masya-Allah layak tetamu, jumpa orang, goni cara kecek kira, masya-Allah lu. Mulut dia pula, boleh buat beratur. Kecek lembut-lembutnya, teratur, tak lorak, tak gapo. Ah, lagu tu, nak hidup dengan orang. Setengah daripadanya. Berkata Syekh Muhammad Ali bin Abdul Rahman bin Abdul Ghafur Kutan Al-Kelantani dalam kitab dia Zahratul Murid. Sehinggalah perkataan beliau. Sekat mana sudahlah kita ini. Sekat mana tu? Kat mana tu? Kata Al-Arifun. Nah, muka surat 10 nah daripada bawah. Berkata Al-Arifun, berkata orang arif. Apa maksud orang arif? Orang yang siapa peringkat ilmu dia, ilmu ma'rifat. Ilmu ni ada 4 martabat. Ilmu syariah, ilmu tarikat, ilmu hakikat, ilmu ma'rifat. Orang yang siapa peringkat habis dah kesudahan dalam ilmu dipanggil. Sama ada ilmu zahir ataupun ilmu batin. Maka dipanggil orang ni arifin ataupun orang arif billah. Kalau orang belajar ilmu hakikat saja, tak belajar ilmu syariat, orang ni orang ilmu hakikat saja. Masih lagi tidak sempurna, mesti gabung ke semua benda. Sama ada ilmu syariat, ilmu gapo, barulah dipanggil orang arif billah. Nah. Katanya orang arifun. Apabila sebut orang arif ni, tak tahulah ke mananya. Maha suci Tuhan kita yang adalah Ain. Mengetahui kita itulah jahil kita dengan dia.
Katanya orang arif, maha suci Allah. Yang mana bisa tak bisa Tuhan? Maha suci ni kalimah menunjukkan kehebatan. Subhanah. Maha suci Tuhan yang apa? Yang adalah ain mengetahui kita, itulah jahil kita dengan dia. Kenal kita tu sebenarnya tak kenal. Ha, satu pelik. Demo kata demo kenal Tuhan. Yo. Kenal ke mana? Kenal atau tak kenal? Ah, waktu bisa sekali. Katanya orang arif, siapa dia yang mendakwa kenal dia tak kenal sebenarnya? Berarti orang yang kenal sebenarnya adalah orang yang tidak mengenali. Apa maksud tidak kenal? Kerana kehebatan Tuhan begitu hebat, dia tahu dah sekarang Tuhan itu tidak dapat dikenali. Maha suci Tuhan, sangat hebatnya Tuhan. Yang mana hok kita rasa kenal itu sebenarnya tak kenal, dia kata. Nah. Kerana orang arif kata, adakah layak kita mengenali Tuhan dengan ilmu kita yang sedikit? Adakah itu dipanggil makrifat? Kau itu main-main? Pujian seorang, contohnya. Ni sesek, nak ingatkan ya? Oh, tukar masuk saja. Oh, tukar masuk bisa-bisa. Tiba-tiba mari seorang tak reti apa. Masuk pun tak reti, masuk makan pun tak tahu apa. Tiba-tiba dia mari puji. Oh, dia mau bisa masuk. Orang pakar dak puji dia. Orang ambil intibar kau dak puji dia saat ni. Hak dia kata, "Bak apa? Jahil tak tahu apa." Orang tak lah, ya benda lagu ni. Kau itu suka. Oh, dia. Dia puji ambo. Eh, mu tahu dak siapa dia puji mu? Tak tahu apa putu kayu. Maka orang yang mendakwa kenal Tuhan itu sebenarnya dia tak kenal. Kerana apa? Kerana Tuhan itu tidak boleh dikenali. Kehebatan. Maka makhluk yang jahil tidak layak memuji. Tidak layak mengetahui pun Allah Ta'ala. Kerana apa? Kerana katanya Al-Imam, katanya Sayyidina Abu Bakar, Al-Ajzu anil idraki idrakum. Kita rasa lemahnya, payahnya nak memahami Tuhan itu sebenarnya kita pahal dah tu. Pahal dah. Selagi mana kita rasa Tuhan lagu ni, oh amun ngaji pahal. Oh lagu ni pun, oh lagu ni, lagu ni. Tak pahal lah mana lagi sebenarnya. Nah. Dan ain jahil kita itulah mengetahui kita dengan dia. Tak tahu kita tu sebenarnya tahu. Al-ajzu anil idraki idrakum. Kita rasa Tuhan tu benda tak boleh difahami, itu adalah faham. Maha suci Tuhan yang tiada dapat kita ketahui, melainkan kita ketahui akan bahawa tiada dapat diketahui. Ha, bahasa orang sufi. Maha suci Tuhan lah. Tuhan ni lagu mana? Kita tak boleh tahu dia. Tidak dapat kita ketahui. Melainkan ke apa? Melainkan kita tahu yang kita tu tidak tahu mengenai diri dia. Tu sebenarnya. Orang yang merasai dapat menguasai Tuhan, dapat memahami Tuhan, orang ni tak faham lagi. Maka apabila tiada mudah kita mengetahui akan setengah daripada kejadiannya, maka betapa dapat kita ketahui akan yang menjadikan dia. Makhluk dia pun kita tidak faham, diri dia lagi-lagilah kita tidak faham. Nah. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tafakkaru fi khalqi wa la tafakkaru fil khaliqi fa innahu la tuhitu bihi fikrah. Artinya fikir olehmu pada kejadian, pada makhluklah, dan jangan kamu fikir pada khaliq pencipta yang menjadi. Maka bahawasanya tiada dapat meliputi akan dia, akan khaliq pencipta ini, oleh fikir kamu. Tak boleh fikir-fikir pecah pala pun tak usah duk fikirlah. Lepas tu tak payah ngaji. Tak, ngaji tetap kena belajar. Maka kena belajar benda hak sekadar kita mampu mengetahui. Di atas daripada tu, maka hukum dia haram belajar ilmu tauhid. Ilmu tauhid ni ada banyak martabat. Pertama, martabat fardu ain, martabat sunat, martabat haram makruh, martabat haram. Ha, siapa peringkat makruh haram tu kalau boleh molek tak usah duk mengaji dah. Nah, memang tak boleh nak mengaji hukum dia. Seperti apa? Perbahasa mengenai zat Tuhan, kau apa dia benda hak tak boleh nak fikir. Dan dalil mukhalafatuhu wallahu a'lam. Apa hukum baca Al-Quran sambil berbaring? Hukum dia boleh baca Al-Quran sambil berbaring, boleh pahala, tak ada masalah apa.
Cuma kalau kita duduk menghadap kiblat dapat pahala lagi, bertambah lagi. Tapi kalau baca Al-Quran sambil berbaring, hang boleh pahala sekadar tu lah. Kalau kita baca pula dengan cara lebih beradab lagi, duduk kau menghadap kiblat, ada air semaya kau, boleh pahala banyak lagi. Gitu sahaja hukum dia. Nah, bukan kata dosa kau, gapo dia makruh kau. Makruh Nabi pernah baca sambil berbaring, katanya Sayyidina Aisyah. Nah, Sayyidina Aisyah kata Rasulullah pernah tidur atas pohon ambo. Nah, Rasulullah tidur atas pohon Sayyidina Aisyah, maka baca Quran, ngulik Quran. Maka Rasulullah baca sambil tidur, ya, sambil tidur. Maka makruh, tak makruh juga. Cuma boleh pahala lah ke tu. Nah, kalau baca sambil tu, kau lagi pahala banyak lagi. Gitu. Saya ada masalah kencing tak puas. Ketika solat, saya merasa ada air keluar. Apa hukum solat saya itu? Kalau tidak yakin, tidak wajib keluar daripada sembahyang. Kaedah dia sembahyang ni, kalau kita yakin benda tu air kencing, ataupun benda tu keluar, kencing sungguh kita, barulah. Tapi kalau duk main was-was, rasa, tak payah berhenti. Jangan berhenti, katanya Nabi. Ada satu hadis, Nabi kata, jika kamu merasa sesuatu di punggungmu, katanya Nabi, maka jangan kamu keluar daripada semaya, jangan berhenti semaya. Terus ke semaya, sehinggalah kamu bau. Bau tu jelas. Nak bau kelas putih masjid. Nah, ataupun mendengar suara bunyi, pop. Tak ngaku pak cikgu, pergi. Tak, setan belakang ni. Ni kerja setan belakang ni. Tak berhenti semaya. Itu mengapa lah tu. Selagi mana tak berlaku dua ni, apa maksud dua ni, Nabi nak ajar jangan berlaku yakin benda tu batal. Lagi mana duk was-was, buruk. Tak tahu lagi. Tapi akhir, dah. Jangan. Tak payah batal, tak ada gapo. Nah, rasa berhenti lah. Soalan saya, kenapa di dalam Al-Quran Allah selalu menggunakan perkataan kami? Boleh terai ke kodok ustaz? Dalam ilmu nahu, perkataan nahnu makna dia kami. Tujuan perkataan nahnu ni, kalau orang-orang guna perkataan kami, padahal tu orang-orang, tapi guna perkataan nahnu. Nah, inna nahnu nazalna zikra, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran. Ada banyak makna. Pertama, menunjukkan kehebatan dia. Dia kecik dia sorang, tapi kecik kami. Supaya kita lah orang debel. Hei, buat kita kak. Kita kecik saya, tapi demo jangan belawai dengan puak ambo. Puak kita sebut ni. Kita sebenarnya, tapi kita sebut puak. Nak kata Allah Ta'ala ni dia sorang tu supaya serumah dah. Malaikat kong kapa serumah tu puak-puak dia berlaku. Nak kata waktu orang Al-Quran kong kapa dia supaya ramah-ramah dah. Jadi dia kecik nahnu. Ada kata maksud dia mu'azzamu nafsahu, nak membesarkan diri, sesuai lah. Nah, nak kata dia tu orang hebat kau apa dia. Tu maksud dia. Begitu juga kalau orang Arab, kalau nak kecik beradab, kita kecik nahnu juga. Nak kecik kata guru kita, yang kecik aku, ana tak comel. Aku tak comel, kena kecik nahnu. Nah, tu cara dia. Dalam bahasa Arab lah tu. Nah, bahasa Malaysia kita kecik kita, hamba. Kecik ngatuk guru, ana. Oh ana ustaz. Nangin kecik ana, nah. Kecik ambo, kita. Ah, kecik lagu tu. Ustaz, saya ingin bertanya apakah makna zuhud dan apakah amalan yang boleh membuat kita terus istiqamah dan membuat kebajikan? Zuhud, apa maksud zuhud? Yakni hati kita tidak nak kepada dunia. Tak say kepada dunia, tidak sayang kepada dunia. Sekalipun kita memiliki dunia, harta banyak kemain pun, tetapi hati kita tidak sayang kepada benda lagu tu. Maka hati yang zuhud menyebabkan banyak sifat baik keluar daripada dia. Kalau orang hati tak zuhud, payah nak keluar sifat baik. Hati orang zuhud, kalau dia ada harta, dia akan wui kepada orang. Dia akan guna kebaikan dia untuk mana-mana molek. Itu hati zuhud. Maka hati zuhud ni, hati tak sayang, tak cinta kepada dunia. Bukan kata tidak memiliki harta, tak. Tidak sayang. Nak buat benda tu istiqamah, satu benda payah nak istiqamah ni. Dia kata nak suruh terus istiqamah dalam buat kebajikan. Maka duduk dalam kawasan orang baik. Duduk dalam kawasan orang. Contohnya kita nak istiqamah buat apa? Buat semaya jemaah. Okey, duduk dekat dengan masjid. Saing dengan AJK masjid. Kalau AJK lipat pun kita lipat sekali dengan dia. Kalau dia pergi balasoh, kita pergi balasoh dengan dia. Jadi nak suruh kekal masjid, tiba-tiba duduk jauh daripada masjid. Ambo nak istiqamah ngaji ilmu,
Duduk-duduk dalam pondok. Boleh baru boleh mengaji ilmu. Ni duduk ni disko. Tiba-tiba nak istiqamah. Payuhlah lagu tunya. Kecuali hati kita dah kemah dah. Mana molek bayar zakat ke individu ke ke majlis agama. Terpulih kepada kita. Ulama khilaf. Sama ada kita nak bayar zakat direct, kita bayar direct. Boleh? Ataupun nak bayar kepada majlis agama. Oh, majlis agama tak bayar menurut gitu. Macam-macam lah. Pun punya syarah dia pun buat dia. Terpulih kepada demo. Demo rasa nak bayar ke dia pun boleh. Tak si bayar nak bayar direct pun boleh. Harus berlaku. Ada ulama kata afdal bayar kepada majlis agama ataupun baitul mal lah kita kata. Kerana dia boleh bagi lebih rata lagi. Ikutlah mana-mana pun terpulih kepada kita ada sebab alasan masing-masing. Ustaz, ada ahli keluarga saya masuk ajaran sesat. Agama sesat. Family pening kepala sebab tok guru dia tak bagi jumpa ustaz-ustaz lain untuk diberi nasihat. Apa yang perlu kami buat? Allah payah berlaku ni. Ambil lapor kepada majlis agama, suruh igat lah. Gapo dia ajaran sesat ni lagu mana? Hamba tak tahu betul-betul ajaran sesat ke? Tak takut betul tak tahu. Jadi kita tak tahu ajaran ni sesat ke tidak. Kalau sesat, buat laporan kepada majlis agama. Royak sekian-sekian. Modus operandi dia lagu ni gini-gini. Dia gana-gana mahu. Kena royak lagu tu lah. Dah dia tak siwi jumpa nak suruh. Dia cakap nak suruh hamba pergi tarik dia. Oh, pandai-pandai lah. Teknikal lah benda tu. Soalan saya, adakah haram minum air ketum tapi tak kaya? Air ketum tak apa boleh minum, tak ada masalah. Makan dengan pokok-pokok pun, tak ada masalah apa. Air ketum, kaya air obat ke apa dia, tak ada masalah. Dah tak kaya, makan. Ulama orang-orang dulu, buat obat. Yang lain lah arok. Arok bukan ketum, ketum bukan arok lah, jangan hidup kia. Boleh kodok saya bertanya, adakah kita dapat sampai kepada Allah? Sedekah kita tiada guru mursyid. Dan bolehkah saya menganggap tuan guru sebagai guru saya walaupun saya tidak pernah berjumpa dengan ustaz? Gini, masalah siapa tak siapa ni kerja Allah Ta'ala. Ada orang boleh sampai kepada Allah tanpa guru. Boleh. Tetapi cara sampai lagu tu sangat sukar. Sukar ke mana? Dia tak tahu keedah dan kaifiat. Tiba-tiba dia dah sapa, dah hati dia dah sapa dah kepada Allah. Maka dia tak tahu kaifiat dan cara. Maka payahlah lagu tu. Manakala orang yang ada mursyid, orang yang ada guru, orang yang ada orang bimbing, mudah. Dia boleh royak lagu ni, lagu ni, lagu ni, lagu ni. Bolehkah anak perempuan berusia 7 tahun tidur dengan bapa dia? Nabi kata umur 10 tahun pisah tempat tidur. Yakni pisah tempat tidur di antara anak lelaki dan anak perempuan. Pisah antara kita dengan dia. Pisah antara ibu bapa dengan dia. Jadi umur 7 tahun ni tak apa lagi. Jangan sampai umur 10 tahun. Umur 7 tahun boleh lagi. Tetapi kalau boleh, umur 7 tahun tu pun jangan raja-raja. Apabila budak tu tahu dah satu benda ataupun boleh kesel dah satu benda, maka jangan duduk aja duduk dengan orang tua. Ibu saya baru meninggal dunia seminggu lepas dan saya tak sempat nak minta maaf kat dia. Soalan saya, macam mana nak buat sekarang? Boleh kodok sedekah yasin sebagai tanda maaf kepada arwah? Boleh, tak ada masalah apa. Kita berharap apabila kita buat baik kepada mak kita. Contohnya ketika dia hidup, kita tak sempat buat baik. Maka apabila dia meninggal, kita rasa menyesal, kita buat baik. Bagaimana buat baik kepada orang tua? Pertama, ziarah kubur dia. Kedua, banyakkan sedekah, banyakkan baca Quran untuk dia. Mudah-mudahan apabila kita buat baik dia selepas pada mati, maka dia maafkan segala kesalahan kita. Kita sebut dah, anak ni, anak yang baik ni, kadang-kadang masa hidup baik, masa mati, ia jadi tak baik. Masa mak ayah dia mati, ia jadi tak baik. Tak pergi ziarah, tak pergi apa dia. Masa dia hidup, dia tak molek, tapi masa anak dia, mak dia mati, dia jadi baik pula. Dia duduk sedekah atas nama ayah dia. Ada orang buat baik belakang-belakang, ada buat baik tak belakang-belakang.
Jika kita diamanahkan untuk jaga duit seseorang dari jumlah yang banyak dan kita putuskan untuk simpan dalam akaun bank, setiap tahun dapatlah profit simpanan bergantung pada simpananlah. 30 sen setahun ke, 1 setahun ke. Adakah duit profit milik itu milik kita ke, milik hak amanah tu? Apa simpan dalam bank piti orang? Bank ke muamalah dia riba. Pitih kawai tu suruh kita sipir, kita pergi letak tempat riba. So, kesalahan kita. Meletak ke duit orang pada tempat yang ulama khilaf. So, salah dah tu. Salah dah muamalah tu. Kedua, apabila boleh pitih lagu tu, maka lagu mana milik dia? Pitih tu kalau soh. Kalau soheh lah. Kalau betul lah. Kalau halal lah. Kalau haram memang tertuduh. Jadi berdosa kita buat penuh pitih orang tu. Tak kata piti banyak telajak je kan nak sipai buah harta. Apa? Kena royak ke dia. Misalnya, saya nak sipai dalam bank. Kena royak sepatutnya dia. Sepatutnya. Kalau kita nak sipai dalam bank. Cakap kena royak benda lagu tu sipai dalam bank. Sebab apa? Sebab kita letak piti orang dalam benda lagu tu. Maka boleh beri profit ni. Boleh duit lagu ni. Pasal aku siapa dia nak tangguh. Saya je letaknya. Lepas tu demo tak letak. Amor rasa nak. Piti. Orang tu yang pitih tu yang berhak untuk dapat duit tu sebenarnya. Kalau duit tu halal lah. Kalau duit tu halal. Kalau duit tu tak halal, maknanya hanya kau orang belakang. Saya penyakit kronik buah pinggir paru-paru. 24 jam guna oksigen. Soalnya saya dah 3 bulan saya tak dapat solat Jumaat. Berdosa kau saya ustaz, tidak berdosa. Tak payah pergi semaya Jumaat lah. Menyusuh kau orang. Bawa gas, bawa gapo jadi kaluk 20. Netuk atas surah, tidak kau jadi kau masalah. Duduk rumah, semaya. Hak pentingnya, tak usah pergi gelenyar lah. Tangan kita sehat, ada apa lu lagi lah. Tangan kita sakit, tu hewi ruksuh dah. Tu hewi kebenaran dah. Tak usah pergi lah, tak usah duduk pisau lah. Nak pergi juga, tak usah. Jadi kau masalah pula. Jadi duduk biasa, semaya zuhur, semaya asal lah kutu ya. Tak usah duduk jadi tasawuf rajin tiba-tiba. Tak payah pergi lah. Banyak masalah pula. Nyusuh ke orang lain, nyusuh ke apa. Maka syariat, we kelonggaran dah. Ambillah syariat tu. So, kodok kalau masa semaya, saya pejam mata. Saya jenis kalau semaya, buka mata. Tak khosyuk lalu. Kalau pejam mata, baru boleh fokus macam betul. Hukum dia, semaya ni sunat buka mata. Sebab kita nak tengok di tempat sujud. Tapi kalau benda tu, kalau kebuka mata menyebabkan tak khosyuk, okey kejam mata. Macam dia. Maka boleh, boleh hukum dia. Apa hukum seorang wanita beriadah tempat awal terbuka? Seperti mandi di kolam, patah, berjoging. Tetapi kena ke pakaian yang menutup aurat dan bertegur rambut. Muslimat-muslimat kita. Wak majlis dekat 500 orang. Majlis swimming pool. Gedung-gedung pok dia. Berani patah, berlombor lagi. Okey. Pertama benda itu tutup aurat ke dak? Okey, tutup aurat dah. Tutup pakaian. Benda itu menjolok mata ke dak? Orang tua panggil istilah dia menjolok mata ke dak? Perbuatan tu nampak tak senonoh, tapi tutup aurat tapi nampak macam tak comel. Narak main ukah pohonyo terjung. Orang jatuh tengok ketak, tak ada rasa buat. Main sepak kata galo. Jadi benda-benda lagu tu nampak, tak tahu nak kata salah dok tapi nampak itu sangat. Maka ulama memakruhkan sahaja. Haram tu tidak. Lagu. Apa hukum amalan pelepah bagi perempuan selepas bersalin? Hukum amalan pelepah tu istilah dia deh. Pelepah ni baca doa. Apabila orang selamat bersalin, waktu baik semua nyakit-nyakit gapo dia pelepah gapo dia waktu baik, maka berdoa minta dengan Tuhan. Orang dulu, cara dia, maka istilah dia panggil pelepah. Pelepah ni macam berdoa lah. Upacara kesyukuran selepas daripada isteri selesai bersalin, dia adalah cara dia pelepah dia. Kalau benda-benda jahat, minta tubik daripada tubuh dia, gapo dia. Minta doa, ya, gitu istilah dia. Ustaz mohon ijazah baca Al-Fatihah satu nafas, cara kaifiat dan amalan dia. Baca senapah gitulah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Ada hadis yo asal tak silap ambo hadis ni sahih kalau tidak disebut di dalam kitab ambo tak ingat dah. Nabi kata siapa dia yang menyambung ke bismillah dengan Fatihah maka digugur ke dosa dia.
adalah beberapa riwayat kelebihan mengenai baca Fatihah senapah ni. Nah, yakni hok dalil hadis tu riwayat Fatihah dengan bismillah sambung. Maka baca start daripada bismillah jangan berhenti. Baca senapah. Kelebihan dia. Siuklah dia air kau kepada dia buat amalan untuk sejukkan banyak benda. Kelebihan baca surah Al-Fatihah ni. Budak tak dengar kata orang kepanasan kau tiba-tiba beramah panah kau gapo dia baca Fatihah senapah siuk pada air niat suruh tubuh dia jadi sejuk. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.